Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Suprion Kicau. Ini ada beberapa teman nanya kemarin, Mas bikin sekat untuk tengah-tengah itu gimana? Nah ini cara bikinnya. Ini sudah jadi ya. Saya kasih gambarannya saja. Nah, saya menggunakan sequel angel. Saya potong jadi dua. Bukan saya potong ya, saya ukur. Kemudian saya potong dua ukuran yang sama. Dari sini. Seperti ini. Nah, kalau di luarnya, ini kan dua sequel angel. Nah, kita gabungkan, dia akan jadi bentuk U. Nah, kemudian kita pasang di sisi sini. Nah, sisi ini. Jadi ini sebenarnya dua angel, dua siku. Kalau kita nyari siku U untuk baja ringan kayaknya nggak ada yang ukuran gini ya. Kalau ukuran besar saya nggak tahu. Ya, untuk ukuran gini nggak ada, makanya ngakalinya pakai. Nah, terus nanti di bagian atas ini kan kawat nih. Nah, ini kita tutup di sini. Kita tutup. Tapi perhitungkan ya, perhitungkan kira-kira si pembeli nanti menggunakan apa. Nah, saya settingannya estimasikan membeli, saya sarankan menggunakan plywood untuk sekatnya nanti. Nah, untuk sekatnya gunakan plywood dan ukurannya jangan bikin terlalu besar. Dan pastikan kira-kira burung, entah itu kita ambil yang burung kicau ya, kenari ya, atau juga burung lovebird, ini enggak lepas dari sini ya. Jangan sampai nanti ini lepas, artinya kita bikin sekecil mungkin. Tapi masih cool angelnya kan besar nih. Ini 2 cm kurang gitu ya. Gimana kalau 2 cm kurang? Nah, nanti pada saat nutup ini kita majukan dikit. Ini kan. Pada saat nutup kita majukan dikit, tapi jangan juga kelihatan seperti ini. Artinya kita majukan dikit untuk cari posisi supaya ini agak sempit. Dan posisinya amankan burung tidak bisa keluar dari celah ini. Tuh. Nah, terus kemudian ada juga yang nanya di mana bikin penyangga kaki. Nah, penyangga kaki kalau mau siku gampangnya, nah ini kita potong, kita buka sesuai dengan besarnya ini. Nah, ketika sudah sesuai maka kita tinggal mainkan, pasang seperti ini ya. Nah, nanti nggak perlu lagi kita ngatur berapa panjang dan lebarnya ya, cukup kita mainkan siku dan ini udah bisa ya. Di mana siku saya tadi ya, saya lupa naruh sikunya. Ntar ya, saya cari siku saya dulu. Nah, ternyata masih ada di dalam tas. Ya, ini sikunya. Kita pastikan siku dulu di sini. Kalau ini udah siku, nah ini kan udah siku nih, kok masih kurang dikit ya. Nah, kalau udah pas siku baru kita mainkan ini. Nih, ini kita bisa lihat nih, kurang naik, ini yang di sini juga kurang. Nah, kita udah mainkan. Kemudian berikutnya ini juga kita mainkan di sini. Nah, pada bagian bawah ini karena saya menggunakan satu tangannya lagi megang HP ya, megang kamera. Nah, ini. Maka ini udah bisa digunakan untuk nyangga. Mas, kenapa dikasih siku seperti ini? Ini posisi kaki tengah, kalau nggak kita kasih siku rawan patah yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita main ya, kita dorong maju mundur dan sebagainya, atau mungkin kesenggol, ini juga jalan patah. Kecuali kalau kita pakai ininya kecil ya, karena ini ukuran 40 cm. 40 cm saya rekomendasikan bikin siku seperti ini. Ya. Bikin, saya bilang suai ya, bikin suai seperti ini. Tapi kalau cuma 30, 20 enggak usah bikin suai, enggak apa-apa. Pada bagian depan ya, tapi kalau bagian tengah karena ini kita koak ya nih. Ini kan kita koak nih. Ini kita koak, kemudian besi yang panjang ini kita masukkan. Jadi kekuatannya sebenarnya kuncian dari dalam dan kuncian dari luar nantinya gitu, plus penjepit buat angel, wall angel. Nah, terus itu juga belum kuat,
maka kita tambahkan suai bisa biar buah lebih kuat seperti itu ya. Nah ini pesanan edisi khusus, nanti saya review di YouTube gimana hasilnya. Ini ada rel sekatnya minta 2 ya, ini panjangnya 4 meter nih, 4 meter saya bagi kakinya jadi 4 ya, kalau kita ngitungnya bukan bagi 4 tapi bagi 3, bagi 3 ruangan dapatnya 130 sekian gitu ya, saya ambil 135 per bagian nih. Ya pasti ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, tapi saya ambil yang dari sana 135, dari sana 135, sisanya di tengah, nggak saya hitung. Nah itu seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya, karena menggunakan kamera tangan sendiri, tidak ada operator, jadi seperti ini ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan komentarnya dan aktifkan loncengnya, berikan komentar terbaik ya dari teman-teman, saran kritik yang pahit pun kami terima ya, karena dengan saran teman-teman saya bisa menilai seberapa baik video yang saya bangun pada saat ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam Kicau Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.